dalam kehidupan Kristen, pendidikan keimanan menjadi sesuatu yang menentukan masa depan seseorang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Maka diperlukan cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang baik, supaya pendidikan keimanan itu tetap terlaksana dan orang-orang yang membutuhkan dapat terlayani dengan baik. Saksikan Mimbar Agama Kristen pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tema Pendidikan Iman Kristen di Tengah Pandemi. Hanya di TVRI, media pemersatu bangsa.